kita berkorban yang memotong panitia. Nah, ulama mengatakan memang hukum asalnya yang menyembelih adalah yang berkorban, hukum asalnya. Tapi boleh bagi dia untuk mewakilkan kepada orang lain. Dalam hal ini dia mewakilkan kepada panitia misalnya, boleh, enggak masalah. Ya, tapi diharapkan dia menyaksikan. Ya, diharapkan dia menyaksikan pada waktu terjadi penyembelihan, dia ada di situ. Ustaz, saya ini ingin berkorban, tapi kalau menyembelih sendiri takut, Ustaz. Ya, kalau yang darah itu gemeter misalnya, sudah. Berikan kepada orang yang mampu untuk menyembelih. Enggak masalah, diperbolehkan, mewakilkan, ya, diperbolehkan. Tapi diharapkan dia bisa menyaksikan penyembelihan tersebut. Nah, maka di sini terdapat apa namanya? Jawaban bagi pertanyaan, Ustaz, boleh enggak kita berkorban tapi keluar kota atau keluar negeri, cuma kita kasih duit saja. Ya, ini pendapat yang rajih bahwasanya hal tersebut dimakruhkan. Dimakruhkan meskipun boleh kalau ada hajat, ada hajat. Misalnya di Indonesia ini sudah orang-orangnya semua sudah apa? Enggak butuh daging lagi. Tiap hari makan daging. Ya. Oh, masih ada tetangga kita di luar kota atau di luar negeri yang memang butuh daging, enggak masalah insyaallah. Tapi kalau di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan, sini saja. Ngapain jauh-jauh ke Suriah, ke mana? Somalia misalnya. Sini dulu. Itu yang paling afdal kata para ulama, dan seperti itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun ada hajat maslahat lain, insyaallah diperbolehkan. Tapi hukum asalnya sebagaimana kita katakan. Ya, supaya dia bisa lihat langsung atau dia sendiri ya memotongnya. Nah,